Eh, tapi dengan cerita Muaz nak call balik kita ni. Jom, jom, jom. Kita pergi dengan Muaz. Klinik Kesihatan Cheras. Jom kita tengok apa Muaz buat kat sana. Baik, sekarang ini Muaz begitu teruja sebab saya berada di bilik gerakan di Pejabat Kesihatan Cheras. Seperti yang anda semua sudah maklum, ini adalah mungkin perkara yang jarang anda saksikan bagaimana kesibukan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Antaranya kita ada Cik Marini, kita ada Cik Nurul dan juga kita ada abang-abang kita yang handsome semua ni, kerana mereka menjalankan tugas mereka untuk masukkan data. Dan salah seorangnya kita ada pilot. Pilot mohon dikajak ni, pilot ke ni? Saya tengok siapa namanya, Al-Albatu Rizwan. Wow, okey. Jadi anda tengok seawal pagi lagi mereka telah masuk untuk bertugas, untuk masukkan data dengan apa yang mereka dapat pada hari ini. Jadi itu antara kerja di belakang tabir yang mungkin ramai tak dapat saksikannya. Tapi hari ini kami tunjuk kepada anda. Dan sambil itu juga hari ini saya bersama dengan Datin Dr. Noria Hajib yang merupakan pegawai Kesihatan Cheras bersama dengan kita. Datin, silakan Datin. Okey. Kita semua sudah maklum bahawa rakan-rakan kita kat belakang ni semua tengah sibuk dan mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang sedang berlaku di bilik gerakan ini. Beritahu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kru Borak Kopitiam kerana sudi datang ke PKD Cheras untuk membuat liputan secara live pada hari ini. Untuk maklumat semua, pejabat kesihatan daerah Cheras dan mana-mana pejabat kesihatan daerah yang lain juga memang memainkan peranan yang sangat penting di dalam kawalan dan pencegahan COVID-19. Kita telah membuka bilik gerakan seawal bila mana telah diwartakan sebagai wabak ataupun pandemik tahun lepas. Untuk makluman semua, bilik peranan pejabat kesihatan daerah adalah untuk bila mana ada wabak, kita akan buka bilik gerakan dan bilik gerakan adalah berfungsi untuk menerima notifikasi kes, verifikasi kes-kes yang telah diterima dan membuat siasatan. Apabila siasatan tu telah lengkap, kita perlu mencari kes kontak rapat untuk dipanggil, mendapat saringan supaya kita boleh kenal pasti kontak rapat tu adakah mereka juga COVID positif. Jadi susulan kita adalah untuk memastikan mana-mana yang positif perlu dimasukkan ward ataupun perlu dikuarantin di rumah bagi yang bergejala ringan. So kalau di sini kita dapat perhatikan tadi, bilik gerakan adalah terdiri daripada pelbagai kategori petugas. So, kat sini kita ada pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, paramedic, nurses and medical, penolong pegawai perubatan atau MA. Baik, Datin, kalau kita lihat apa agaknya kesukaran yang sedang dihadapi oleh mereka ni? Sebab kita semua sudah maklum bahawa mereka berhadapan dengan komputer, data dan ataupun mungkin panggilan-panggilan. Kalau kita tengok di belakang ni, telefon daripada awal pagi tadi. Jadi kesukaran yang kita sendiri tak nampak tapi di bilik gerakan ini memang sedang bertungkus lumus. Ya, saya tak nafikan kepada petugas-petugas anggota di bawah PKD Cheras dan lain-lain. Cabaran petugas di bilik gerakan, di antaranya bila kita membuat panggilan kepada kes-kes yang positif untuk kita membuat siasatan, kadang-kadang mungkin salah nombor telefon, telefon tidak diangkat. Kadang-kadang maklumat-maklumat, apa yang kita nak maklumat adalah betul dan tepat supaya kita nak memastikan kes-kes yang kita terima notifikasi itu adalah kes di bawah pengurusan Pejabat Kesihatan Daerah Cheras dan untuk membuat tindakan selanjutnya dengan segera. Jadi mungkin ada di antara anda semua yang kita hanya menyaksikan doktor ataupun jururawat saja yang terlibat sebab itu yang anda nampak. Tapi di bilik gerakan ini kebanyakan daripada mereka menjalankan kerja daripada awal pagi sampailah petang, lepas tu sambung balik untuk besok pagi. Ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat, ya, mungkin dari segi skop kerja, kalau kita lihat mungkin data saja yang dimasukkan. Tapi adakah mereka ni hanya tertumpu di bilik gerakan ataupun mereka ni buat kerja all rounder? Okey, sebagaimana kita tahu bila ada pandemik memang banyak kes-kes yang perlu kita uruskan. Kita sedia maklum di Klang Valley, Lembah Klang, memang banyak kes-kes yang diterima notifikasi. Jadi kita pasti kekuatan anggota sedia ada memang tidak mencukupi. Oleh itu, melalui CPRC, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kesihatan, kita telah menerima petugas-petugas bantuan atau panggil dalam program mobilisasi. Jadi mereka juga membantu pejabat kesihatan dalam urusan-urusan pengurusan siasatan kes
dan juga lain-lain hal. Kalau kat sini kita tengok anggota sini mereka mobile. Mereka juga kadang macam hari ini bertugas di bilik gerakan. Ada ketikanya mereka juga termasuk di dalam program, termasuk dalam team sampling. Tapi kita di PKD sini saya cuba usahakan mereka ada kekuatan anggota yang cukup di dalam sesuatu-sesuatu aktiviti di bilik gerakan, team sampling dan juga lain-lain aktiviti. Jadi sekiranya ada kekurangan petugas, kita akan mobilisasikan dahulu anggota-anggota kesihatan daripada klinik-klinik kesihatan. Dan juga kita pun mengucapkan terima kasih kerana kita juga menerima sukarelawan bukan kesihatan daripada lain-lain agensi seperti Imaret, Mesi dan individu-individu yang sukarela membantu pejabat kesihatan daerah. Baik, mungkin nanti kalau kita tengok setiap daripada mereka yang bertugas ini pernah ada rasa down, pernah rasa penat dan juga kecewa. Jadi apa agaknya kata-kata semangat yang sentiasa dititipkan kepada mereka ni supaya kekal momentum positif tu? Sebab kita semua sedia maklum dah hampir 2 tahun, bukan mudah. Ada hari okey, ada hari tak okey. Jadi Datin sendiri kena kuat. Okey, terima kasih. Saya ingin mengucapkan kepada semua anggota di bawah Jabat Kesihatan Cheras, terutama di bilik gerakan, sampling dan lain-lain lah ya. Sebenarnya team effort atau semangat untuk sama-sama menggembleng tenaga dan usaha untuk memastikan COVID-19 diputuskan di kawasan pejabat kawasan operasi pejabat kesihatan daerah Cheras khususnya dan Kuala Lumpur dan Malaysia amnya. Kita berharap semua kekal committed, bersemangat dan kita apa kita kata tugasan kita adalah demi negara, berkorban untuk negara tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datin Dr. Nuria Hajib yang merupakan pegawai kesihatan Cheras. Terima kasih Datin. Jadi itu dia secara serba sedikit boleh kita kongsikan apa yang berlaku di sini. Dan Datin izinkan saya untuk melihat rakan-rakan kita yang sedang bertugas ni, sebab ada yang kata saya kalau boleh nak tengok sekali lagi lah Encik Rizwan ni. Dia kata macam tak puas pula tengok tadi. Zeti tak puas. Okey. Jadi okey. Antara masalah ataupun kesukaran yang sentiasa dialami setiap hari ni. Kalau ikutkan masalah macam-macam situasi and then orang yang kita call tu kadang-kadang tersilap call. Tersilap call and then bagi jawapan pun macam-macam jawapan kan. Padahal dia positif. Lepas tu dia kata, oh saya tak positif. Sekarang tu saya dah keluar lah, apalah, macam-macam. Okay. Jadi kita harapkan apabila ditelefon oleh pegawai ataupun dari pejabat kesihatan, anda kena terima seadanya. Kita harapkan ya, dalam keadaan ini, kita jangan deny apa yang sedang kita alami. Kalau betul-betul positif, kita ambil langkah-langkah yang seterusnya. Okay? Jadi Muaz nak terus bersama dengan mereka di pejabat kesihatan Cheras ini. Dan untuk anda terus bersama dengan Zeti dengan Haziq lah, dengan ceritanya ada macam-macam lagi nak dikongsikan. Hey. Oh, dia yang nak tengok. Dia cakap Zeti nak tengok. Zeti pula yang kena. Apalah Buaz ni tau.